Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan kami Xcom. Ya, di sini kami baru bangun ya. Kurang tidur nih. Bangun tidur 2 jam. Bangun dapat katanya pembelinya itu habis dicas 100% terus dimatikan, dipencet tombol power dan terus nggak bisa mati, terus gelap layarnya. Wow, ini tak lihat kok masih panas. Lenovo IdeaPad 330 14 AST. Ya. Ini orang yang minta cepat ini. Saya belum tahu rusaknya apa. Kita coba kali ya. Lalu prosesornya AMD dan kondisinya masih segelan ya. Jadi kami nggak berani bongkar ini karena kayaknya ini masih baru, jadi mungkin kalau perlu di reset atau baterainya di reset ya harus ke service centernya ini ya. Coba kita akan nyalakan ya. Kita langsung bisa nyala. Jadi laptop ini kemungkinan hang saat pertama kali dinyalakan. Maaf, maksud kami saat dimatikan itu dia akan proses. Mungkin lagi update atau apa, jadi layarnya blank. Dan itu sudah sekitar 3 jam yang mati-mati. Dan ini setelah saya tadi matikan paksa, ini langsung bisa nyala lagi. Jadi sebenarnya laptop ini tidak masalah, hanya hang aja. Demikian ternyata cuma segini aja, nggak jadi servis ini ya, karena milik warga ya, warga dan kami ini RT-nya gitu ya. Jadi apapun ya semuanya ke RT-nya ya. Oke, saya pikir demikian saja, nggak jadi servis ya, udah nyala. Tadi saya buka dari tas, panas sekali, ternyata masih nyala, terus dapat matikan paksa. Tunggu sekitar 4 jam lah, sudah dingin, nggak nyalakan lagi, bisa nyala. Jadi laptop ini nggak masalah. Oke, sementara ya demikian itu review dari kami Xcom. Ya, sampai ketemu lagi dengan servis yang lainnya. Ini, nah, ini masih ada satu sama juga Lenovo ya. Ini, nah, itu layarnya kayaknya itu. Nah, kita bahas nanti aja. Oke, jumpa lagi dengan servis mendatang video dalam servis.